tunjuk pada tuan-tuan eh. Ini saya menganggapkan dia bersamaan dengan dia piston. Okey. Ini besi betul-betul besi piston. Eh? Di dalam enjin tengok dia punya permukaan. Boleh rasa apa? Sedikit eh. Sedikit eh. Okay, boleh ambil gambar. Okay. Okay, di sini. Alright. Dan ni adalah besi blok. Boleh bangun. Ambil. Kau rasa sekali dengan tangan. Ni besi blok. Apa besi blok? Ini. Boleh rasa. Rasa pegang. Okay. Dan rakan saya akan menunjukkan cara live minyak yang saya belum pernah test. Dan yang ini saya dah pernah sel. Duduk sini. Kita letakkan minyak di blok dan kita letakkan minyak di piston. Okey, ini hasil daripada minyak yang tuan-tuan ini yang bawa. Cuma 3 pound saja dah. Dah jam lah. Okey, dah tak boleh buat satu pergerakan. Setiap pemberat adalah bersamaan dengan 1 pound. 650 gram. Jon. Okey. Dan tengok hasil dia punya hasil geseran. Tak boleh nampak je sikit. Okey. Dan pergi ke permukaan blok pula. Cuba rasa permukaan blok. Ada scratch. Bukan scratch saja. Okey, dia akan tinggalkan kesan lekukan. Okey? Baru boleh nampak. Dia akan jadi kesan karat di dalam enjin. Okey? Dia akan tinggalkan taik-taik besi di sini. Okey? Okey, kita terpaksa lay balik ke mana kalau enjin tu dah crash, kita akan lay balik permukaan. Dan kita akan uji dengan menggunakan minyak kita pula. Okey, bearing tu dalam yang masa yang Ali letak tu, pop-pop tu lah. Yang Ali letak yang untuk demo ni kan, dia cakap ni ada yang pakai.